Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengawasan dan penegakan prokes ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang masuk ke wilayah Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri dengan meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Monitoring karantina presisi merupakan kerjasama yang dan juga sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait lain. Penggunaan aplikasi monitoring karantina presisi akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia. Mengingat penyebaran Omikron di Indonesia semakin besar dan berasal dari imported case. Sigit memaparkan dalam aplikasi monitoring karantina presisi terdapat beberapa fitur untuk melakukan pengawasan dan memastikan para PPLN menjalani masa wajib karantina. Fungsi utamanya adalah monitoring lokasi untuk memantau lokasi pengguna secara real-time, alert atau notifikasi secara otomatis akan diberikan kepada petugas maupun command center apabila pengguna keluar dari radius lokasi karantina yang telah ditentukan. Dan apabila masa karantina telah berakhir, sistem akan memvalidasi sesuai dengan aturan karantina dan memberikan notifikasi kepada petugas serta command center. Dengan diluncurkannya aplikasi monitoring karantina presisi, Sigit berharap penanganan dan pengendalian COVID-19 yang saat ini sudah baik dapat dipertahankan ke depannya. Saat ini kita mencoba untuk memberikan aplikasi yang ini kita namakan aplikasi monitoring karantina presisi. Aplikasi ini betul-betul bisa membantu melakukan pengawasan terhadap masyarakat kita yang melaksanakan karantina, bagaimana kemudian kita memadukan antara pemanfaatan teknologi informasi dan juga tentunya kegiatan-kegiatan secara manual sehingga menjadi satu kekuatan yang memastikan bahwa masyarakat yang kita karantina betul-betul disiplin. Kita diminta untuk betul-betul mengawasi perkembangan dari varian Omikron dan kemudian melakukan langkah-langkah pengetatan, khususnya di lokasi-lokasi masuk dan lokasi-lokasi karantina.